Saudara, Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa presnya. Pemilihan Gibran tentu tak lepas dari komunikasi Prabowo dan juga Joko Widodo. Dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Bacapres Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya lobi-lobi politik dengan Gibran, penetapan wali kota Solo ini jadi bacawa pres tak lepas dari komunikasi yang dilakukan Prabowo dengan sang ayah Gibran, Presiden Joko Widodo. Prabowo pun menyatakan komunikasi dengan Jokowi sudah dilakukan dan Jokowi pun menyerahkan semua keputusan politik kepada anaknya Gibran dan partai politik yang mencalonkannya sebagai bacawapres. Tentunya sebagai orang Indonesia, ya, orang Indonesia dengan adat budaya kita, ya, tentunya pasti kita menyampaikan, ya, keinginan dari partai-partai dan usulan kita, dan beliau bilang ya terserah, Pak Wali kan sudah dewasa, ya kalau Pak Wali bersedia ya beliau pasti tidak menahan, kira-kira begitu. Tak hanya memberikan doa dan merestui langkah politik Gibran anaknya, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya akan mendukung semua capres dan cawapres yang maju pada pemilu 2024 demi kebaikan bangsa dan negara. Tim Liputan, Kompas TV.